Kalian sudah melakukan apa saja?
sudah membuat manusia rusak dengan mabok-mabokan, berzina, sudah berjudi dan sebagainya. Apa kata iblis kepada pasukannya? Masunata syai'an, Allah itu masih kecil. Iblis bilang masih kecil, kenapa? Karena kalau membuat manusia berzina, mabok itu sudah biasa katanya. Begitu satu setan berkata, "Duhai pimpinan, saya telah membuat seorang suami menceraikan istrinya, istri menggugat cerai suaminya, rumah tangga mereka berantakan, anak mereka tidak terurus karena cekcok antara pasutri." Apa kata iblis? Dia takjub dan kagum sama pasukannya. Disebutkan dalam hadis, disuruh pasukan yang duduk di samping dia sebagai penghargaan, kemudian ditepuk pundaknya sambil berucap, "Ni'aman anta, ni'aman anta, ni'aman anta, kamu mantap, kamu hebat, kamu pasukanku yang terbaik." Dari sisi inilah Ibnu Taimiyah berkesimpulan, prestasi terbesar setan menggoda manusia kalau sudah menghancurkan keluarga. Ternyata keluarga sasarannya, kenapa? Karena dari keluarga yang rusak muncul anak-anak bermasalah. Sehingga kadang kita disibukkan dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, tapi mengabaikan keluarga. Betul bahwa ekonomi penting. Siapa bilang ekonomi tidak penting? Penting. Umat Islam harus menguasai ekonomi. Di Indonesia ada kementerian ekonomi. Tapi kalau keluarga tidak diurus, akan muncul ekonomi busuk. Sehingga kapitalis merajalela di mana-mana. Politik penting atau tidak? Penting, sangat penting. Islam harus menguasai politik. Kalau tidak, kita akan dikangkangi oleh musuh-musuh Islam. Tapi kalau keluarga tidak diurus, akan muncul politisi-politisi hina, politisi-politisi busuk yang akan membuat kebijakan yang hina umat Islam. Maka itulah keluarga sebagai pabrik pertama akan menghasilkan keluarga, menghasilkan negara yang kuat. Permasalahannya di Indonesia ini, maaf, ekonomi diurus ada kementeriannya, politik diurus ada kementeriannya, tapi khusus keluarga nggak diurus, nggak ada kementerian keluarga. Padahal kalau kita lihat anak-anak bermasalah di lapangan, saya basicnya masalah anak remaja, saya dapati anak-anak bermasalah. Anak yang pakai narkoba, tanya sama mereka, kenapa yang pakai narkoba? Nggak mungkin mereka menjawab, karena sistem ekonomi kita masih kapitalis. Nggak mungkin. Mereka nggak mungkin jawab itu. Kenapa kamu suka nonton film porno? Kenapa hidup risik? Maaf ya, karena sistem politik kita masih demokrasi. Nggak ada jawaban mereka begitu. Jawaban mereka seirama. Kenapa lu pakai narkoba? Kenapa lu nonton film porno? Jawabannya simpel. Karena keluarga gua berantakan. Gua punya bapak tapi merasa yatim. Gua punya ibu tapi merasa piatu. Gua punya rumah tapi nggak punya keluarga. Disinilah kenapa iblis pintar menyasar. Betapa kita disibukkan usaha lain, tapi jebollah pertahanan dari benteng terakhir umat Islam itu keluarga. Sehingga dari keluarga rusak muncul anak-anak bermasalah. Dan ternyata menurut data, iblis sudah mengangkangi manusia khususnya di Indonesia. Kenapa? Indikatornya sederhana, angka perceraian meningkat besar. Tahun 2009 yang bercerai itu 250.000. Tahun 2009. Tahun 2016 yang bercerai 350.500. Itu terdata dari Pengadilan Agama. Kalau dibikin data statistik di Indonesia yang bercerai ini, ada setiap 1 jam ada 40 pasangan yang cerai. Setiap 1 jam. Jadi kalau saya ceramah berusaha setengah jam, barusan 20 pasangan cerai. Barusan. Ya bukan karena saya, ini datanya. Kenapa bisa? Salah satunya urusan mengenai keluarga ini banyak yang tidak melakukan dan sebagainya. Sehingga karena saking pentingnya hal ini, Allah mengingatkan surat At-Tahrim bahwa urusan keluarga ini saya mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hendaklah jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ingatkan, bukan hanya dirimu yang menjaga dari api neraka. Banyak kita, masya Allah, sholat tahajud rajin, puasa rajin, sedekah rajin, gak pernah absen dalam majlis ilmu, lupa bahwa Allah menggandeng antara diri dan keluarga menjadi satu paket. Allah ingatkan, diri dan keluarga artinya jangan sampai fokus pada diri, lupa terhadap keluarga sendiri. Bahwa target kita adalah bagaimana menyelamatkan kulit kita dari siksa api neraka. Maka sering kita lupa bahwa tugas kita di dalam kehidupan yaitu ternyata menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Maka itulah kenapa sebagian kita banyak yang tidak menyiapkan hal ini. Banyak kita yang awal nikah, dan ini tradisi kita yang harus kita hilangkan.
dalam pengertian hal-hal yang buruk. Sebab saya dulunya dosen di UIN, saya juga sering bertanya sama mahasiswa saya, sudah siap nikah belum? Siap, Pak. Apa persiapannya? Saya punya uang di rekening lagi 50 juta, alhamdulillah, ya, warisan kan itu. Yang kedua, saya punya semangat yang kuat untuk bisa menikah. Modalnya cuma satu, yaitu modal uang, kedua modal mental, modal semangat. Ternyata lupa modal yang diajarkan oleh para sahabat, yaitu modal ilmu. Di mana Rasulullah Umar bin Khattab pernah menasihati seorang anak muda yang pengen nikah. Apa kata Umar? Tafaqqahu qabla an tasuhu. Belajarlah ilmunya sebelum kamu berumah tangga. Sebelum kamu menikah, suruh pelajari ilmunya. Kenapa? Karena banyak kita yang lupa bahwa sesuatu yang tidak diberikan ilmu atasnya rentan melakukan malpraktik. Ingat hadis Rasulullah, idza usdidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'ah. Jika suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, tidak mengerti ilmunya, maka tunggu datang masa hancurnya. Hadis Rasulullah sahih riwayat Muslim. Rasul mengingatkan jangan sampai enggak punya ilmu. Maaf, dokter mengobati pasien enggak punya ilmu, resiko malpraktik. Ya, dulunya tukang obat, ternyata sukses sekali ngasih obat, manjur, langsung buka praktek. Apa yang terjadi? Dia buka praktek, salah suntik pasien, mati, malpraktek. Ada orang aslinya cuma, maaf ya, supir angkot atau supir metro mini, iseng-iseng bawa pesawat. Ternyata dia lupa, pesawat sistemnya beda, penumpang diturunin tengah jalan, turun lain, memutarkan gitu ya. Apa yang terjadi? Resiko menyasar atau nusuk pesawat ke gunung sangat besar. Kenapa? Tuh orang malpraktik. Jika dokter dan pilot malpraktik, kita akan caci maki dengan mengatakan dasar rumah punya ilmu, nekat dan jawab. Betapa banyak kita yang menjadi suami, istri, bahkan bapak dan ibu gak punya ilmu. Maka perhatikan, malpraktik paling berbahaya di negeri ini justru malpraktik menjadi orang tua, malpraktik menjadi suami dan istri. Kenapa? Gak punya ilmu. Ya, kalau ditanya nikah apa persiapannya? Insya Allah mengalir bagi air. Iya, mau ngalir ke sungai, mau ngalir ke septic tank, ini bahaya. Maka banyak rumah tangga awal mula bulan madu, lama-lama bulan racun lebih banyak. Anak waktu kecil kelihatan imut-imut, gak gede, amin, amin, ya Allah. Kok ada anak kayak gini? Lagi-lagi karena gak punya ilmu. Maka Umar mengingatkan, wahai para laki-laki, wahai para wanita yang mau berumah tangga, pelajari ilmunya. Jangan sampai awal nikah gak seperti yang kita bayangkan. Kok ada konflik ya? Kok istriku begini? Karena Allah ciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Leza takalu kalkuta, laki-laki gak sama dengan perempuan. Karena itu sering kita berpikir, kok gak ngerti banget ya? Ibu-ibu banyak gak ngerti bahwa bapak-bapak sama ibu-ibu itu beda otaknya. Mulai dari cara bicaranya. Ya makanya sering disebutkan, laki-laki itu kalau ngomong singkat dan padat. Rasul menyebut dirinya kalau ngomong, apalagi kalau marah, itu singkat dan padat. Ana bi jawabi al-kalim, saya itu kalau ngomong singkat dan padat. Nggak bertele-tele, nggak basa-basi, itu biasa laki-laki. Banyak ibu-ibu nggak ngerti tentang hal ini. Kadang udah SMS panjang-panjang sama suami, cuma dijawab, oke. Sip, yes, bungkus. Ya Allah, gak romantis banget, gue kirim 8 paragraf. Dijawab cuma oke, ini suami model apaan? Itu normal. Laki-laki yang normal emang kayak gitu. Ibu gak mungkin dapetin udah SMS panjang-panjang dia jawab. Terima kasih sayang atas SMS yang begitu menyentuh jiwa. Semoga SMS ini akan menambah ikatan cinta kita. Adapun permintaan kamu untuk pindah rumah ke Pondok Indah, kita bahas setelah persetubuhan nanti malam. Insyaallah. Makanya kalau pulang tutup, Pak. Tadi kan di jalan tutup, Pak Bu Cucu. Ini itu normal. Justru kalau istri wanita, kalau nggak banyak bicara, sakit jiwanya. Makanya hati-hati kalau istri kita sudah menunjukkan di jalan, ngomongnya singkat, patah-patah. Dia nggak makan, nggak mudah. Karena Pak Ayam, karena Bapak Goreng. Jadi mereka sih, nah yang lulus itu sakit dia. Sakit. Wanita itu kalau yang sehat ditanya satu, jawabannya seribu. Udah makan, ya mudah. Jadi kan aku mau beli goreng, itu banyak ketemu Bu Cucu. Juna wanita bapak tuh akik baca bahannya sudah kelima. Eh ternyata suaminya agen asuransi juga Pak. Asuransi syariah lagi Pak. Bayar mampu udah 1 juta. Eh kita bisa nggak Pak ikut asuransi? Rasanya mau nanya ayam goreng. Kenapa ujung-ujung asuransi? Itu sehat. Kalau nemu istri model kayak gini sehat. Nah banyak kita karena nggak belajar ilmunya berantem hanya karena urusan nggak ngerti
ngerti banget. Suami kalau ada masalah cenderung diam, punya gua sendiri yang nggak bisa diungkit. Beda kalau wanita ada masalah harus cerita. Nah, ilmu inilah yang kadang-kadang belum lagi nanti bagaimana menjalin keluarga yang kita harapkan. Ya, keluarga yang sering kalau ditanya sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini mah setiap kita cita-citanya sama, tapi ilmunya nggak ngerti, sehingga ngerti maknanya aja nggak tahu. Banyak rumah tangga kadang kadang dibangun dengan ilmu, apa yang terjadi? Keluarga yang muncul, keluarga yang abal-abal. Ada tempat model keluarga Indonesia ini dan sering terjadi. Karena ilmu yang pertama ada keluarga tipe terminal. Tahu keluarga terminal? Rumah cuma tempat transit, cuma lewat doang. Namanya juga terminal, lewat doang. Dan ciri khas keluarga terminal, ngomongnya basa-basi. Ente pernah ke terminal? Pernah. Coba lihat orang terminal begini, situ mau kemana? Mau ke rambutan, situ mau kemana? Mau ke Blok M. Ngapain? Blok M. Bentar ya, bisa lewat, suka kabur. Nggak ada orang yang mau ke terminal lama-lama. Makanya ciri keluarga terminal nggak pernah rapat. Kenapa? Orang nggak ada yang rapat di terminal. Kecuali petugas terminal. Maka ciri khas keluarga terminal, maaf, ngomongnya basa-basi. Sama istri ngomong begitu, deh. Cicilan papat udah bayar dulu. Udah. Cicilan baskom, belum kan itu ya, maaf. Ya baskomnya gak bayar. Mas, anak kita abis ini mau ke SMP atau pesantren. Nanti aja deh kasih. Nanti aja, nanti kita ngomong ini. Giliran yang intinya gak pernah selesai. Anak ngomongnya gitu, deh. Kamu udah makan belum? Udah. Anak kita ditanya juga, kamu nak gimana nak? Udah kerjain PR belum? Udah. Papa, besok kan aku mau ada presentasi di sekolahan tentang sejarah Islam. Kira-kira aku bahas sejarah apa ya? Nanti aja deh, papa gak ada waktu. Biasanya keluarga terminal gak pernah rapat. Makanya ujung-ujung ambil keputusan, SMP. Lah katanya kita dirapat dulu. Udah, kamu tuh sudah putuskan. Ciri keluarga terminal tidak pernah rapat. Inilah bahayanya. Banyak keputusan yang diambil tanpa sepengetahuan keluarga yang lain. Yang kedua, ada kuburan. Maafnya agak seram dan menyeramkan. Biasanya di kuburan kalau ngomong sakral, orang ngomong sedikit, shhh, pamali, hati-hati. Maka biasa di keluarga tipe kuburan ngomong tuh hati-hati, gak sembarangan. Suami merasa menjadi sesuatu yang ditakuti. Dan ciri khas keluarga kuburan kalau ngomong itu gak pernah mau dengerin, cuma ngoceh doang. Orang tuh kalau di tempat kuburan ngomong sama batu nisan. Dan kalau ngomong batu nisan gak mungkin direspon, berespon pasti gak deh. Kan ngomong sama almarhum bapak kita, Pak, mudah-mudahan bapak yang begitu dosanya ya Pak, dimasukkan ke alam surga. Gak mungkin dijawab, terima kasih ya, nah, gak mungkin. Gak mungkin begitu juga. Kita kalau di kuburan, di keluarga kuburan gitu, ngomong sama istri kayak gitu. Besok bangun lebih pagi ya, ya sampai masak nasi goreng kebanyakan garamnya daripada nasinya. Tapi kan mas harus istri soleh gak boleh ngomong gitu. Anak baru ngomong, bikin malu papa, IPK, kamu kayak gitu, papa lulusan ITB, IPK 4, gak ada yang benar, kayak papa. Tapi kan pak, anak soleh gak boleh ngomong gitu. Maka ciri khas keluarga kuburan cuma mau ngoceh dan denger. Dan ciri ngomongnya apalah, udah denger. Aku gak butuh penjelasan dari kamu, ini keluarga kuburan, gak mau dengerin. Yang ketiga ada keluarga tipe rumah sakit. Maaf saya sampaikan ini sekedar anekdot saja. Di dalam keluarga rumah sakit, cirinya adalah ada dokter, ada pasien. Dokter selalu punya prinsip begini, merasa diri berjasa. Untung ada kita, kalau enggak tuh pasien udah mati kali ya, itulah yang menyelamatkan. Si pasien punya pikiran lain, untung kita sakit, kalau enggak tuh dokter mungkin miskin kali ya. Dia kan kaya karena penyakit kita, maaf nih gue masuk ke sini dah. Di masing-masing keluarga yang model rumah sakit merasa berjasa. Suami pulang selalu bilang, aku tuh udah banting pulang tau gak, sampai tulangku habis, tinggal lemah nih kan gitu. Si istri bilang, mas kamu mah enak, di luar banyak hiburan, aku di rumah ngurus anak lima. Hiburan cuma nonton cek gitu ya. Cuma drama Korea, gak ada yang lain. Selalu merasa diri berjasa. Selalu merasa aku tuh begini. Ngomong sama anak begitu, untung papa urus kamu, kok gak udah jadi gelandangan kamu. Si anak bilang, pak untung aku lari, kok gak papa dianggap mandul, ayo. Banyak di antara kita merasa diri berjasa. Kalau sudah mulai nyebutin jasa-jasa di dalam keluarga, kalau nggak aku bikin kamu, itu keluarga rumah sakit. Yang keempat ada keluarga tipe pabrik, ini paling nyambung kayaknya. Ya kenapa? Tipe pabrik biasanya ada atasan, ada bawahan, atasan punya prinsip. Pokoknya pendapatan tahun ini 7 triliun. Bawahan punya prinsip juga. Ingat ya, pokoknya gaji kita naik 3 kali lipat. Umroh 3 kali sehari. Ini obat. Pokoknya dapat tunjangan
kesehatan. Masing-masing punya kalimat sakti itu pokoknya. Ini prinsip keluarga pabrik. Dan di pabrik biasanya ada job desk yang masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Gak peduli apa job desk yang lain. Bagian produksi gak ngurusin distribusi. Distribusi nyampe produk ke konsumen, ternyata barangnya reject, gagal. Mas kok kayak gini banget sih? Kok barangnya jelek banget? Maaf, saya gak ngerti, itu orang produksi yang ngurusin. Orang distributor gak ngerti, orang produksi. Orang produksi, barang gak laku. Ketika bos ngomel, ini kalian gimana sih? Maaf bos, saya kan produksi doang, tuh urusan distributor tuh, marketingnya bego. Selalu disalahin marketing. Tahu model keluarga ini yang sekarang banyak. Kalau anak bandel, siapa yang salahin? Istri. Kamu bisa ngasih urusan apa? Apa perlu buka cabang apa man? Ya dari mana? Kayak gitu. Istri diancam. Giliran bagus baru bilang siapa dulu bapaknya. Bapaknya. Inilah model keluarga pabrik. Anak bermasalah istri salahin. Ada tanggung jawab baru. Bikin yang baru kenapa ngasuhnya beda? Kenapa gila ngasuh urusan istri? Ini fatal sekali. Begitu gak istri? Suami ketika bisnisnya kolek di PHK dari kantor selalu kerja pokoknya mau ngomong tahu. Kita harus punya rumah satu lagi pondok indah. Dan itu yang membuat akhirnya keluarga berantakan. Empat model keluarga ini lagi-lagi dasarnya karena sejak awal kita nggak mempersiapkan diri dengan ilmu. Makanya kenapa sekolah pernikahan itu memang nggak ada, tapi dampaknya di mana-mana. Kita waktu awal, saya lah, bukan kita, saya waktu nikah nggak dulu nggak pernah belajar jadi suami, nggak pernah belajar jadi ayah. Makanya langsung terjun nekat, akhirnya banyak malpraktik yang saya lakukan kepada istri dan kepada anak saya. Karena itulah padahal Quran punya panduan. Bagaimana kita dengan pedenya mengatakan bagaimana tujuan Anda rumah tangga, wujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi maknanya sendiri kita nggak tahu. Artis-artis yang suka bercerai itu, cerai nikah, kalau ditanya tujuannya pun sama. Sakinah mawaddah warahmah, tapi hukumnya bagaimana? Jangankan hukum, pahami dulu apa arti sakinah. Padahal kalau kita pahami arti sakinah itu 13 makna yang jelaskan dalam Al-Quran. Kalau kita pahami satu-satu saja berat. Padahal kalau kita lihat sakinah itu apa makna pertama? Lihat sakinah disebutkan surat An-Nahl 80 yang disebutkan Allah ja'ala lakum min buyutikum sakanan, dan Allah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai sakan, sebagai tempat tinggal. Sakinah akar katanya kata sakan, sakan itu artinya tempat tinggal. Sehingga makna sakinah pertama kata para ulama disebut sakinah kalau orang masih betah berada di tempat tinggal, betah berada di rumah, orientasinya selalu ingin pulang. Makanya kalau pengen tahu kita masih sakinah atau enggak, lihat kalau di kantor selalu melirik jam dinding pengen pulang itu tanda masih sakinah. Ini jam kayak melisak, kita hati dari dalam turun. Kapan jam 5 itu sakinah? Justru bahaya kalau betah lembur, ngajuin bos boleh lembur nggak? Itu bahaya. Kenapa? Karena dia nggak pengen pulang. Sakinah adalah magnet buat seorang yang pengen pulang. Kalau ditugaskan keluar kota, biaya paling mahal adalah pulsa. Karena pengen lembur, terhubung ke rumah. Ya saya ingat bagaimana saya punya adik ipar ditugaskan oleh dinas pariwisata itu ke daerah pedalaman hutan dan Kalimantan. Itu 2 minggu atau sebulan, itu dia rela untuk manjat pohon demi dapat sinyal. Sampai nelfon istrinya, sampai istrinya nanya, api dari mana? Ini dia di dalam, di atas pohon. Nah, benar di atas pohon ini. Kenapa? Supaya terhubung rumah. Ya. Kenapa kalau diajak oleh bosnya makan malam, kalau nggak ada penting-pentingnya urusan kantor, dia menolak. Bahkan kalau bisa dibungkus aja, boleh gabung. Ya. Kenapa bagi dia makan bersama dengan istri, walaupun sayur asam itu lebih menyenangkan? Karena asamnya original, daripada dia kan gitu ya. Asamnya nggak awet. Nah, itu yang dimiliki. Kalau kita lihat betapa banyak sekarang jarang makan bersama, itu tanda ya bahwa tidak sakinah. Maka sakinah adalah magnet. Ciri sakinah betah berada di rumah, bahkan husnuzon. Kalau ada teman kita yang terlambat datang ke kantor, ya husnuzon itu mungkin masih sakinah. Ya baru berangkat 3 langkah ya kucing berdiri istri. Ya terlambat dulu datang ke kantor itu tanda sakinah. Ya jadi kalau tadi ada terlambat ya datang kantor husnuzon aja, ente masih sakinah. Dan ketika rumah sudah kehilangan magnet untuk membuat penghuninya pulang, inilah ciri rumah tangga yang awal mulai baiti jannati jadi baiti nari. Sebab ketika rumah tangga menjadi baiti nari, ciri baiti nari disebutkan dalam Al-Qur'an adalah yuriduna an yakhruju minan nar, surat Al-Maidah 37. Mereka selalu ingin keluar dari neraka. Ketika rumah
berubah menjadi neraka, penghuninya selalu ada alasan untuk pergi dari rumah. Ya, selalu malas di rumah, selalu betah. Anak-anak kita yang banyak nongkrong di mall, anak-anak yang betah keluar liburan, bahkan nongkrong 7-Eleven sekarang udah tutup, Indomaret Point atau banyak hal. Satu poinnya, mereka bukan karena rumahnya kecil, hilang suasana buat kangen, magnetnya hilang. Saya teringat ketika saya jadi konselor, dulu saya hobinya nongkrong di 7-Eleven di Pancoran, ya. Sekarang udah tutup jadi misi-misi motor. Dulu saya masuk klub sepeda, namanya sepeda fiksi, klubnya namanya fiksi-fiksi. Saya mendampingi seorang anak pejabat yang suka keluar malam-malam, dan ini bentuk dari saya pengen mengobservasi klub anak muda. Saya bawa sepeda dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi di bakarnya di Blok M. Setiap Jumat malam, ya. Setiap jam 3 pagi kami tidur di kos-kosan teman. Di antara mereka itu punya ada teman yang orang Pekanbaru yang sekolah di Jakarta, ya. Bapaknya memberikan kosan-kosan cuma 3x3. Pagi di Mas Amin beralaskan karpet. 9 orang tidur di situ, hampir tiap hari rame kos-kosannya. Saya mencurigai mereka yang suka tidur di kos-kosan temannya ini, itu anak orang miskin, gak punya rumah, makanya betah di situ. Sungguh kaget. Mereka adalah anak orang kaya, anak dokter, anak pejabat, anak ketua partai. Kok mereka gak mau pulang? Saya tanya, kenapa gak pulang? Males rumah. Paling ada mama, papa, males suasananya, udah asik, enakan di sini. Padahal kalau dicek rumahnya ada kolam renang, AC-nya dipasang mungkin setiap 3 langkah, selalu dingin. Kenapa mereka gak mau pulang? Bukan karena rumahnya sempit, RSSSS itu rumah sangat sempit sekali, super gitu. Bukan, tapi karena gak ada suasana yang buat mereka mau pulang. Salah satu kesalahan fatal kita dalam membina rumah tangga, memikirkan bangunannya tapi tidak memikirkan suasana. Coba jujur, saya saja gak mau menyalahkan orang. Awal rumah tangga mikirnya apa? Cari rumah di mana, ya? Kalau bisa nih mikirnya tipe 100 berapa ya, luasnya 120 minimal kan gitu ya. Terus kalau bisa ada tamannya, ada baca, kita mikirin itu. Tapi lupa suasananya. Rumah jadi tapi jadi museum. Rumahnya ada, anak mana enggak tahu, istri jarang pulang, lebih betah nongkrong sama teman-temannya, suami juga gitu. Sebagian besar mikirin bangunannya, rumahnya jadi, cicilan beres, tapi enggak ada semangatnya. Karena kita lebih sibuk membayar cicilan KPR-nya supaya rumah jadi, tapi lupa bagaimana membangun suasana sakinah sehingga penghuninya betah dari rumah. Maka pertama, disebut sakinah kalau penghuninya itu merasa betah. Ya, betah berada di rumah. Ini makna sakinah. Saya jelaskan maknanya dulu. Yang kedua, sakinah dijelaskan surat Al-Fath ayat 4. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ialah Allah yang menurunkan as-sakinah kepada hati-hati orang beriman, di mana dengan sakinah tersebut menambah iman mereka setelah sebelumnya mereka beriman kepada Allah. Ayat ini kalau kita baca sababun nuzulnya menceritakan pengalaman sahabat ketika bertempur di perang Badar. Saat mereka bertempur perang Badar, mereka mengalami kondisi kekurangan, logistik kurang, personil kurang. Bayangkan 313 pasukan menghadapi ribuan kaum kafir. Kemudian kendaraan cuma 72, sementara musuh kendaraannya banyak. Senjata musuh banyak, itu senjata seadanya. Makanan umat Islam sedikit, sementara musuh banyak. Apa yang terjadi? Ada sedikit selentingan dari suatu bari mereka mengatakan, wah ini mah cari mati, bakalan kalah kita. Gak mungkin juga segala yang kurang ini menghadapi ini. Apa yang terjadi? Allah datangkan sakinah sehingga di tengah kekurangan yang mereka baca atau mereka sadari, mereka tetap mantap. Insya Allah kita bakalan menang. Masih optimis, bakalan mantap. Inilah makna sakinah kedua, yaitu teguh pendirian dan optimis di tengah kekurangan yang dihadapi. Contoh sederhana, ternyata istri kita yang kita nikah ini bertahun-tahun tidak memberikan keturunan. Ya Allah, ternyata dia mandul. Apa bisa jadi kita adalah lagi mandul? Kalau keluarga sakinah, dia tidak jadi alasan untuk mencari yang lain. Kenapa? Karena dia masih optimis, insya Allah pasti akan diberikan keturunan. Inilah yang dialami Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika dapat istrinya Isya binti Fakhud, bertahun-tahun sudah tua, gak punya anak juga,
tidak pernah dia meminta kepada Allah, ya Allah, carikan aku yang muda ya Allah, yang kira-kira bisa lebih cantik daripada istri saya sekarang dan punya anak. Tidak, dia bertahan. Sakinah adalah ketika menghadapi kekurangan pasangan tapi tetap bersabar dan merasa tenteram bersama dengan dia. Tidak muncul dari alasan. Istri menghadapi suami, ternyata suaminya ketika menikah tidak seperti diharapkan. Ya, awal-awal terpesona kayak artis Korea Song Joong Ki. Ya, pas udah nikah kayak Song Ho Kyo kan gitu ya. Berubah begini, maka dia jadi alasan. Dia yakin itu yang membuat dia bertahan. Dia merasakan sakinah di tengah kekurangannya, bukan cari alasan untuk yang lain. Ingat, tak ada pasangan yang sempurna. Yang ada adalah pasangan yang bisa kita berlangkah bersama menuju kesempurnaan. Aku lengkapi kekurangannya. Ini makna sakinah. Maka seringkali ada istri suaminya tiba-tiba tidak sekaya yang dulu, bisnisnya kolaps, di PHK dari kantor, makan dulu bisa berkali-kali ke beberapa restoran, sekarang cukup sekardus Indomie buat sebulan ya, sama telur dijatahin. Ketika kondisi seperti ini dia tahu dia tidak meninggalkan suaminya, karena sakinah akan membuat dia bertahan di tengah kekurangan. Itulah yang dialami para sahabat. Maka perhatikan, ketika sudah mulai berkeluh kesah dengan pasangan, kamu kok makin berbobot, kan gitu, berbobot itu ketika istri sudah bertambah usia berbobot dan tanda kutip. Iya, sampai timbangan aja nyerah, kan gitu ya. Maka muncullah niatan mencari yang lain. Inilah dicabut suasana sakinah. Maka sakinah merasakan tenteram di tengah kekurangan. Mencintai pasangan bukan lagi karena, tapi walaupun. Kalau karena itu sebelum nikah. Ya, sebelum menikah pun kamu nisa uli arba'ah, wanita dinikahi karena, tapi setelah nikah walaupun kamu bau, walaupun yang aku itu istriku. Saya pernah bertemu seorang nenek yang pulang kampung, ada neneknya umur 70 tahun, suami 80 tahun sakit-sakitan. Ya, setiap saya lagi ngobrol nenek ini terdengar suara teriakan di dalam rumahnya. Ya, jadi suami kok manggil istrinya terus dia, "Ina!" Sampai saya bingung nih, kuat banget si ibu di teriak-teriaknya, melayani suami dengan baik. Ujung-ujungnya saya ajak ngobrol. Saya tanya, neneknya cinta banget ya sama kakek. Apa kata dia? Emang cinta itu apa sih? Dan ditanya balik saya. Nenek nikah umur 14 tahun, ya, dijodohin sama almarhum bapak, ya. Berarti pernikahan nenek udah hampir 60 tahun, ya. Ini pengantin veteran, ya senior. 40-60 tahun. Awal dinikahin, nenek cuma dikasih tahu sama almarhum bapak, kamu nikah bukan sekedar cari suami, kamu mencari teman. Teman sampai surga. Yang namanya teman, baiknya ada, buruknya apalagi, nanti juga teman. Kalau tiba-tiba muncul keburukan dari teman kamu, jangan kau tinggalkan, temani dia untuk memperbaiki keburukannya, sehingga bersama-sama melangkah ke surga. Begitu pesannya. Maka nenek belajar menikah itu bukan karena, tapi walaupun kamu kasar, walaupun kamu bau, kamu tetap suami aku, kamu tetap teman sampai surga. Inilah yang terjadi. Betapa banyak kita menikah, kami cari karena hilang semuanya. Itu yang menjadikan kenapa Nabi Nuh tak menceraikan istrinya, padahal istrinya kafir. Padahal istrinya kafir, logikanya ngapain dipertahankan? Sebab Nuh tangguh berusaha supaya istrinya sadar. Ternyata istrinya sadar juga. Lut, istrinya pendukung LGBT, Masya Allah. Lut, istrinya pendukung LGBT. Lut, sebagai nabi, istrinya pendukung gay. Malaikat datang ke rumahnya Lut, malah istrinya ngasih tahu tetangga yang gay. Rumah gue ada berondong. Ini coba itu gitu. Bikin malu, apa ada sejarah mengatakan Lut menceraikan istrinya? Bikin malu, cerai. Asia, wanita Fumina, Abdul datang sebaik-baik wanita di surga. Bayangkan, dia sebaik-baik wanita bersuamikan Fir'aun yang terlaknat. Gak pernah kita baca dalam sejarah ada gugatan cerai ya di pengadilan agama setempat dari Asia kepada Fir'aun. Tahu kenapa? Mereka meyakini poin penting jika sudah menikah bisa jadilah pintu surga. Bukan hanya bersyukur, kadang kita bersyukur menikah itu kan ibadah. Ibadah itu ada dua. Kalau senang kita syukuri, kalau susah kita sabari. Masalahnya mau senang doang. Ya wah. Giliran senang, syukur, alhamdulillah, setuju. Pas susah tinggalkan, padahal dua pintu ibadah. Syukur, sabar. Syukur ketika istri sesuai harapan. Sabar ketika istri tak sesuai harapan. Itulah kunci yang disebut ibadah. Baik, yang kedua, tadi sakinah mananya adalah optimis, tempur diri.
kebaikan. Yang ketiga, makna sakinah. Jelaskan di surat Al-Fat ayat 18. Laqad radallahu 'anil mu'minina yudbayunaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah telah meridhoi orang-orang yang bersumpah setia di bawah pohon. Fa'alima fi qulubihim wa jalla sakinata 'alaihim. Allah mengetahui hati mereka dan Allah menurunkan sakinah kepada hati mereka. Kisah ini, surat ini menceritakan tentang perjanjian atau sumpah setia pengikut Rasulullah dalam perjanjian atau sumpah dengan baik atau ridwan. Para sahabat di Sumbawa sumpah setia berjanji untuk kokoh terhadap prinsip membela Rasulullah dalam keadaan apapun, taat dan situasi apapun. Selepas sumpah mereka kembali ke rumah masing-masing. Muncul godaan setan pada mereka untuk mencurigai kawan yang lain. Ah, dia mah pas lagi bareng-bareng bilang taat Rasulullah, pasti di belakang dia berkhianat. Begitu muncullah rasa curiga, oh dia mah enak orang kaya memberikan nafkah, karena mampu, nanti kalau miskin pasti dia nggak mau tolong Rasulullah. Kalimat ini muncul, mungkin saja muncul karena setan membisikkan ini, tapi Allah memberikan sakinah sehingga di antara mereka saling percaya, tidak muncul yang namanya naluri kecurigaan. Maka yang ketiga yang harus kita pahami, maka sakinah adalah saling percaya, tidak muncul namun kecemburuan berlebihan. Kadang-kadang karena tidak sakinah muncul was-was. Ya suami yang tadi semakin tua semakin tampan gitu. Si istri kadang makin curiga, kadang merasa sudah ribut. Maka biasanya kalau suami berdandan cakep dicurigain, itu maksudnya apa? Kok tiba-tiba kelimis gini suami gue? Biasanya juga gak pernah pakai parfum, nah curiga. Ketika suaminya lagi mandi, langsung dicek handphone-nya. Ada kalimat sign, kan sign-nya pada temannya namanya Sekul, kan gitu ya. Dia curiga. Langsung dia bilang, siapa ini? Lain Sekul, makanya sign jasa. Atau tukang sayur, kan makanya sign. Kadang-kadang begitu. Ini kalimat yang menunjukkan bahwa munculnya curigaan. Suami misalnya ditugaskan keluar kota, 2 minggu akan nampak, langsung curiga. Jangan-jangan dia dengan yang lain. Istri pun kita curigain. Munculnya curiga, tidak percaya karena sakinah dicabut dari rumah tersebut, ya sehingga kita memandang istri itu bahwa dia merasa kabur. Istri pun memandang suami bahwa dia merasa kabur. Kalau sudah mulai muncul prasangka di antara kita, antara pasangan, bahkan dengan anak sendiri, tersebab sakinah yang dicabut. Ya, silakan tes. Ini maknanya saja. Saya jelaskan maknanya. Ada 13 makna. Mungkin sampai 5 saja saya jelaskan. Yang keempat, makna sakinah yang disebutkan dalam hadis, yaitu ketika Rasulullah katakan iqamat sholat, jika diperdengarkan, ya, jika dikumandangkanlah sholat, famsu ilaiha, maka berjalanlah menuju azan qomat tersebut, alaiha bisakinati wal waqor, kamu berjalan menuju azan tersebut dengan sakinah dan tanpa sakinah dengan tenang dan tidak terburu-buru. Makna sakinah dalam ayat ini, dalam hadis ini adalah tenang tidak terburu-buru. Di mana makna ini memberitahu bahwa kalau azan atau iqamat dikumandangkan, salah satu adabnya enggak boleh lari, itu bab fikihnya. Jadi kalau Allah boleh lari. Kenapa? Adabnya kata hadis ini cukup berjalan dengan tenang. Kenapa? Kalau orang yang lari biasanya jadi pengaruh setan untuk mengatakan kepada orang tersebut pikiran-pikiran tukar kotor dari dikunci belum. Nah gitu, akhirnya gak busuk. Makanya cukup berjalan dengan tenang. Ya kalau azan, komat gak boleh lari, adabnya berjalan nyantai. Tapi gak boleh sengaja nyantai. Komat dikumandangkan tiba-tiba malah sempat malah bikin kopi dulu. Yang ngerjain laporan keuangan, nyantai. Bukan begitu, ya. Jalan, jadi jangan nyantai, sempat-sempat nanti skripsi, bukan. Ya. Yang kedua dari pesan hadis ini, makna sakinah itu tenang. Tidak terburu-buru, maka ciri keempat. Apakah sakinah ada dalam rumah kita? Kalau sudah mulai, apa-apa terburu-buru, makan terburu-buru. Cepat. Mandi digedor-gedor, petan. Itu sakinah jamin. Bahkan maaf, berhubungan intim pun terburu-buru. Maunya langsung kelimas, buka celana selesai. Kan? Gak ada foreplaynya, istri udah seperti maaf, hanya pembawa seksualnya aja. Tidak ada sentuhan, tidak ada cumbu rayu, sebagaimana sunnah Rasulullah. Ini dicabut sakinah terburu-buru.
Maka Sakinah itu ngobrol pelan-pelan, ujung-ujungnya saling bercanda, ujung-ujungnya sentuhan, malam setelah ujung-ujungnya berhubungan, itu Sakinah. Maka inilah yang harus kita lihat. Jangan-jangan sudah mulai tuh apa-apa terburu-buru, apa-apa terburu, ngobrol terburu-buru. Istri ngomong langsung udah nyerupain-nyerupain. Kita beli Galaxy Samsung selama ini kan, ngobrol-ngobrol. Enggak, inilah yang membuat Sakinah jatuh. Ini yang keempat, ya. Yang kelima, Sakinah itu jelaskan dari kata sikin dari surat Yusuf ayat 31. Di mana diceritakan wanita-wanita Mesir yang terpesona dengan kemolekan Yusuf, di mana Yusuf ditaksir oleh majikan yang bernama Zulaikha. Ya, Zulaikha taksir sama Yusuf karena saking tampannya Yusuf. Sebutkan dalam riwayat 50% ketampanan Yusuf, 55% ketampanan laki-laki dimiliki oleh Yusuf. Yang 50% lah dibagi-bagi oleh laki-laki sejagat. Jadi kita wajar dapat ampasnya doang, perintilannya gitu ya. Ada yang 50% miliknya Yusuf. Ya, jadi ibu-ibu gak usah komplain, mas kamu gak diganteng-ganteng ya. Deh, bayangin 50% dibagi-bagi oleh sejagat. Ya, Hanus Daud dapat berapa, ya, Nikola Semuteran berapa, ibu dapat segini kan gitu ya. Karena 50%-nya milik Yusuf, ya. Saking gantengnya Yusuf, majikannya terpesona. Sehingga diceritakan kepada teman-temannya, kebetulan teman-temannya ini wanita sosialita di zaman itu, semua meledek, ente ya kamu sama pembantu naksir. Maka si wanita ini Zulaikha bilang, kamu gak pernah lihat rondong gue sih. Ya, makanya dibikin party. Ketika mereka party, dikasih makanan, kue, disediakan pisau. Pisau untuk party ini disebut Quran dengan nama sikin. Kata Abu Hurairah, sebelum ayat ini turun, kami biasa menyebut pisau dengan mudiah. Mudiah itu apa? Alat potong atau pisau. Tapi khusus untuk ayat ini, Allah menyebut pisau dengan sikin, dari kata sakinah. Kenapa? Karena ketika Yusuf datang, tiba-tiba mereka memotong jari-jemari mereka, tidak terasa sakit dalam pisau itu. Apa makna sikin di sini? Alat potong yang tidak menimbulkan rasa sakit. Dipotong jari hilang, tidak terasa sakit. Sebab alat potongnya namanya sikin, yaitu pisau yang tidak menimbulkan rasa sakit. Apa pesannya di sini? Di sinilah makna sakinah. Memotong kemaksiatan di dalam rumah, memotong kemungkaran rumah, tapi tak menimbulkan trauma atau rasa sakit. Istri kita lakukan kemaksiatan, gak menjamar, pak, bukan begitu. Ditegur dengan cara yang baik. Anak kita tidak sholat, kalau tidak sakinah, bawaannya pengen mukul aja. Ingatkan, ingatkan cara yang baik. Maka sakinah adalah menegur, memotong kemaksiatan, tapi caranya yang santun. Istri kita misalnya melakukan hal yang buruk, tidak mau sholat, kita ingatkan, dek sholat. Dia bilang, enggak, aku capek. Aku kan lagi gak halangan dia, tapi malas kan. Maka jangan bilang, kamu awas ya, aku pukul, bukan. Sampaikanlah visi yang kita harus lakukan. Kita bilang sama istri kita, dek aku gak mau kehilangan kamu di ajaran. Aku mau masuk surga bareng kamu. Gak enak di surga ngeliat Raisa di sana, tapi gak ada kamu. Ya. Jadi kita lompat. Padahal sih kita bilang, yes gitu ya. Intinya apa? Intinya kita ingatkan bahwa kita punya tujuan, cara menentukan kualitas. Tapi waktu yang membatasi.